sedulur-sedulurku semuanya, klik like and subscribe channel YouTube Muksun Motor Magetan. Matur thank you bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muksun Motor Magetan. Nah, dulur-dulur, kali ini kita akan mereview stok yang baru masuk di Muksun Motor Magetan ya. Nah, simak terus channel ini, jangan di skip videonya biar nggak ketinggalan info harga-harganya. Nah, untuk review kali ini kita akan ditemani oleh Mas Eko. Nah, ini dia orangnya, Mas Eko. Waktunya oke, review. Siap. Selamat sore buat dulur-dulur penonton setia channel Muksun Motor. Hari ini tanggal berapa Mas Adam? Tanggal 29 April kita akan ready stock. Nah, tanggal 29 ini kita kebanyakan stok masuk sekitar ada hampir 15 unit, mulai dari Matic, bebek, ada juga trail yang baru masuk kemarin malam. Mulai saja kita review, mulai dari pertama ada All New Fiction 2018 AE nya Ngawi, untuk harga cuma 15.800 masih bisa nego. Kondisinya gimana Mas? Wah, kondisinya anu Mas, jam barangnya langka. Motore rupane sing langka. Kelompokmu kaya godong waru. Selanjutnya ada juga Vixen New 2014 AE nya Ngawi, harga sangat murah cuma 10.800. Selanjutnya ada motor antik. Biasanya iki anu Mas Adam. Pripun? Iki zaman semono motor iki dadi golek dienggo kulaan bensin. Nah. Iki motore ya murah, Mas. Nah, buat dulur-dulur yang cari Honda Suzuki Tender tahun 2006, kondisinya mati pajak, pajaknya AE Ponorogo. Kalau untuk pajaknya sekitar matinya kurang lebih 2 tahunan lah. Kita kasih harga murah cuma 3.700, masih bisa nego di tempat. Ini cocok Mas ya, dinggo wong bakulan kulak bensin. Areng kulak bensin. Ya iso rombong yang masuk pol iki. Masuk, go kulak semongko. Selanjutnya ada Direct Tracker apa KLX Mas ini? KLX ini. Oh, KLX ya? Ya. Roda Tracker. Selanjutnya ada KLX 2016 AE-nya Ponorogo. Harganya cuma 21.500, masih bisa nego. Selanjutnya ada New Fiction 2013 AE nya Ngawi, pajaknya sudah baru, harganya 10.800. Selanjutnya ada Fiction OLD 2012 AE Ngawi, motor langka iki Mas. Yuh, biasanya nek Fiction rupanya putih sesuk ngene wis ilang. Harganya murah dulur, cuma 9.800 saja. Selanjutnya ada Suzuki Santria 2011, untuk pajak platnya nanti sudah baru Mas Adamnya, ini masih proses di Samsat, harganya cuma 7.300. Selanjutnya ada Satria gitu Mas. Supra 125 tahun 2016 AE-nya Magetan, kondisi masih sangat istimewa. Lagi khususnya bapak-bapak ya toh, sing arek badan oleh motor, pandangan motor dan langsung ning Muksun Motor. Supra nih Pak, tinggal motor yo, dan irit pol Mas. Motor irit, tinggal badan es masuk, masuk. Ya, selanjutnya juga ada Supra Helmin tahun 2012. Iki regane kacang goreng Mas lagi. Sesinya juga 125, harganya cuma 7.500 saja. Kasih Mas ya. Kasih. Selanjutnya ada New Vega RR tahun 2014, AE-nya Madiun Kota, untuk harga 7.500 masih bisa nego. Kleru Mas Adam, Vega itu setengah. Tawannya murah, 6.700, rasa larang-larang masih bisa nego. Kleru. Nego langsung di tempat mawon Mas. Nego langsung di tempat mawon. Selanjutnya ada Yamaha Jupiter Z1 tahun 2013 AE-nya Madiun Kabupaten, harganya 7.800. Lah iki lho Mas, ngekleru aku. Iki 6.700. Lah jenenge menungso yang motore akeh rem lho Mas. Kleru ya wajar ya. Rem bingung ning regane. Selanjutnya ada Honda Beat tahun 2018. AE-nya Madiun Kota, untuk harga 13.800 masih bisa nego. Selanjutnya ada Beat Eco 2017 AE-nya Ngawi, harganya 13.3 masih bisa nego. Selanjutnya
Selanjutnya ada Vario 150 tahun 2018, sudah keyless, nggak pakai kunci, sudah remote Mas Adam. Warnanya silver, kondisi masih sangat istimewa, untuk harga cuma 19 juta masih bisa nego. Selanjutnya ada Vario 150 tahun 2017, AE-nya Madiun Kabupaten, pajak platnya sudah baru, untuk harga cuma 17 juta masih bisa nego. Selanjutnya yang terakhir Mas Adam, ada Honda PCX 150 tahun 2019. Untuk pajak bulan 5 nanti sudah baru ya dulur-dulur. Jadi jenengan beli motor di sini langsung pajaknya baru. Untuk bulan 5 sudah baru, harganya cuma 25.300 saja. Piye Mas Adam? Ki kok cawane wis arek udan. Ya toh, iya, sing poso ya tetep semangat dawane hanya kita wong poso betah kabeh. Ini guys, supaya persiapan buka, persiapan buka, persiapan buka, karo nonton live-nya channel Muksin Motor. Oh ya, dulur-dulur, ini cuma mau ngasih info, berhubung ini kan Lebaran sudah dekat, untuk pembelian kredit kita pending dulu sampai tanggal 5, karena pihak bank yang mau membantu proses perkreditan masih libur. Untuk pembelian kredit nanti kita layani mulai dari tanggal 5 lah, tanggal 5 kita sudah bisa melayani. Ya meskipun mau sekarang mau kredit enggak apa-apa, yang penting sabar nunggu prosesnya Mas Adam ya. Ya betul, kita tunggu prosesnya karena bukanya bank mulai tanggal 5 baru buka. Nah, untuk pembelian cash atau cash tempo langsung datang mawon ke showroom, nanti kita proses. Buat dulur-dulur jangan lupa tetap setia tonton channel Muksin Motor. Nah ini sepia Mas Adam, ini kita THR karo dulur-dulur wis ditompo purung. THR kemarin sudah kita bagikan semua per orang 500.000. Oh, untuk THR sudah kita kasih ke dulur-dulur yang memenangkan giveaway-nya. Untuk yang belum beruntung, monggo tonton terus channel Setia Muksin Motor dan nantikan hadiah-hadiah yang akan datang dari kami lagi. Karena di Muksin Motor Magetan kita pasti selalu bagi giveaway, nah, Mas. Jadi pokoknya raketang telung wulan pisan, pokoknya kita bagi-bagi bonus buat penonton Setia Muksin Motor ya, channelnya Muksin Motor. Ingat, beli motor bekas berkualitas hanya di Muksin Motor Magetan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase.